kalau Islam ada semua jawapan, kenapa orang Islam teruk? Kalau Islam ada semua jawapan, kenapa keluarga Islam teruk? Kalau Islam ada semua jawapan, kenapa orang Melayu teruk? Kalau Islam... Seorang wanita telah memuat naik video berkaitan dengan agama Islam. Apa yang ingin disampaikan dalam videonya itu hanyalah berkisahkan mengenai dakwah secara berhemah. Biarpun niatnya baik untuk menegur, namun kecaman pula yang diterima olehnya. Kalau Islam ada semua jawapan, kenapa orang Islam teruk? Kalau Islam ada semua jawapan, kenapa keluarga Islam teruk? Kalau Islam ada semua jawapan, kenapa orang Melayu teruk? Kalau Islam ada semua jawapan, kenapa Malaysia teruk? Kenapa? Kita ada ustaz-ustazah, ada mufti, ada semua. Yang baik-baik semua. Kita siap ada ni. Malaikat-malaikat dekat social media lah share-share kebaikan tu kan. Ada share-share ceramah apa semua, bedak wah tu. Pasal apa tak baik juga? Pasal apa banyak lagi yang tak baik? Pasal apa? Sebab penyampaian tiada hikmah. Tak sampai ke hati orang. Okey, menjauhkan lagi orang dengan agama. Tengok macam mana mental problem diselesaikan di Malaysia. Tengok macam mana ustaz-ustaz cakap pasal mental problem. Apa dia berkata? Jawapan dia senang. Semayang, Quran, baca Quran. Semayang, baca Quran. Dia nak bagi tahu. Betul lah. Saya pun tahu benda tu. Itulah. So tu saya kata, saya percaya jawapan dia ada dalam agama Islam. Sebab agama Islam ni dia menyeluruh. Dia cover semua. Dia ada semua jawapan dalam dunia ni. Okay? So sekarang masalah kita yang kecil ni, memang dia boleh selesaikan lah. Memang dalam Islam dah ada lah. Tapi, apa yang dia perlupa adalah, tolong bina jambatan tu. Saya pernah cakap benda ni. Kita tahu apa kena buat. Tapi, jambatan nak ke situ tak ada. Jambatan tu bukan tangan, bukan kaki, hati. Selepas video ini dimuat naik, pelbagai kecaman mula dilimpahkan kepadanya. Enggan tunduk dengan apa yang dikatakan netizen, akhirnya wanita ini memuat naik sebuah lagi video sebagai respon kepada kecaman tersebut. Ni contoh paling senang lah. I berani post I punya content tadi tu dengan tidak bertudung sebab I dah expect mesti ada yang akan cakap macam ni. This is one of the examples of people yang lack of wisdom. Yeah? I rasa dia tak dengar apa-apa I kata. Dia tak dengar apa isi I pun. That's why dia boleh komen macam ni on my posting. And I rasa I bet he is younger. I bet he doesn't know much about life. And that's why dia boleh simply comment on people's posting macam ni. Okay. Apa pun. Doakan yang baik-baik dan cakap yang baik-baik macam ni.